Hari Senin dibebas tugaskan. Siapa itu lah yang lurah? Nanti pokoknya nanti habis ini semuanya akan diproses oleh inspektorat dan dinas terkait. Nggak tahu, tadi ikut apa enggak. Harusnya ya ikut. Pokoknya itu tadi, Senin dibebas tugaskan, dan hari ini nanti nunggu tokonya buka dulu, toko-tokonya di Gajan buka dulu. Saya dan Pak Camat dan Pak Lurahnya akan mengembalikan uangnya satu persatu sejumlah 11.500. Kita kembalikan semua. Itu kebanyakan pengusaha ya? Pengusaha, pemilik-pemilik toko. Toko Mas itu ya? Ya, beberapa. Pokoknya di area Gajahan, Mas. Kita kembalikan semua. Ada yang mengatakan bahwa itu tradisi setiap tahun. Nantinya akan seperti apa ke depannya? Tradisi apa? Itu menyalahi aturan. Jangan mengatasnamakan tradisi. Kita itu ASN ya, di Kota Solo ya. Harus membiasakan yang benar. Bukan membenarkan yang sudah biasa. Itu harus digarisbawahi, bukan masalah tradisi atau apa. Itu ada aturannya. Jadi yang namanya, jenengan semua udah lihat suratnya. Tertulis jelas, sedekah, zakat fitrah, itu salah. Makanya ini langsung kita bebas tugaskan. Ini kita enggak mau lama-lama, udah sangat bikin warga kurang nyaman. Tugas-tugas itu dalam artian berarti dicopot. Wes, dah. Turunnya atau masih tanya lagi? Masih juga apa seluruhnya tuh? Nanti tak update lagi. Ya. Oke, berapa toko sih Mas? Berapa toko? Banyak sekali, jumlahnya 11 juta. Satu toko paling 10.000, 20.000, 50.000, dikalikan berapa toko itu. Dan banyak yang tidak nyaman. Banyak yang berkeluh kesah di sosial media, dan selama ini nggak ada yang berani. Ini saya terima kasih juga ini pada warga Gandean yang sudah memberanikan diri untuk melaporkan ke saya, dan juga untuk semua kelurahan ya, silahkan kalau ada pungli-pungli laporkan saya, foto saja, suratnya difoto, petugasnya difoto, siapa saja, kita nggak anu, pokoknya untuk urusan seperti ini saya keras ya. Pun, ya, makasih.